Kemudian selanjutnya, makru melihat sesuatu yang melalaikan ibadah sholatnya. Makanya cari sajadah yang seperti ini nih, yang polos. Jangan sajadah yang bergambar, itu mengganggu kadang. Kita beli sajadah, ada Ka'bahnya, ada tawak zam-zamnya, menghayal kita. Kayaknya kita di depan Ka'bah. Nah ini gak boleh seperti itu. Kemudian ada gambar Masjid Nabawi, kita menghayal seakan-akan sholat di Masjid An-Nabawi. Itu gak benar, mengganggu pikiran kita dan lain sebagainya. Nah, yang jelas itu makruh.